Hey yo kawan-kawan, so hari ini saya sudah bawa kereta saya ke Subang Jaya untuk buat satu benda. Saya nak tukarkan air punya spoiler, air pun belum tengok lagi. Jom kita masuk dalam. Hello. Yo, William. Yo. Wah, so okay. Ini ialah saya punya spoiler lah. Yes, ini adalah original Geely punya spoiler. Okay, ini adalah V1 punya spoiler. V1 punya? Okay, ini adalah facelift V2 punya spoiler. Oh, dia punya bezel pun lain ah. Yes. Ini dia glossy, tapi yang ini dia ada carbon fiber punya design. Yes, betul. Oh. Okay, ini adalah spoiler yang you pilih punya. Oh, okay. Saya punya pilihan tak salah punya. You tahu kenapa tak? Dia punya aerodynamic compare dengan V1 kan? Dia punya aerodynamic ni dia ada curve dan dia lagi sporty sikit. Yes, betul. Untuk bagi tahu juga, yang ini ialah untuk version 1 lah. Maksudnya dekat China, dia akan pakai yang spoiler original ini, yes, kan? Yes, betul. Dan ini pun original tapi dia facelift version 2 punya. Betul. So, pasang dia lama tak? Tak lama. Sekejap saja. 15 minit I settle untuk you. Boleh, jom. Hey, Lollipop. Yes. Okay. Sekejap lah. Sebelum I pasang untuk you, ada satu info. Banyak penting punya kena sharing dekat you. Okay, kalau ini original Geely punya spoiler, okay, semua dia mesti ada ini, perkataan ini Geely punya. Macam mana? Confirm. Confirm. Okay, jalan. Let's go. So first kita kena buka spoiler asal you. Okay. Okay, alat yang kita perlu adalah ini screw opener size 8 dengan size 10. Ingatlah, jangan hilangkan skru ini eh. Banyak penting. Once semua skru sudah buka, so kita kena tutup. Carikan satu kawan untuk tolongkan kita buka spoiler ini. Wah, William. Original sudah keluar. Oh. Yes, sudah jadi botak. Botak? Oh. You tengok sekarang ini kereta X50 botak. Kalau tak ada spoiler kan, tak boleh tengok. Betul-betul tak boleh tengok. So last, kita pasangkan dekat kereta. Okay, so pastikan air pipe semua kena sambung balik soket. Okay guys, so I got team. Wah, William, sudah got team ah? Yes. Wah, cantik ah. Eh, 10 minit pun tak payah. Saya sudah pasang banyak set sudah lah. Untuk pemasangan ini, William ada bagi tahu saya kalau jika anda beli dekat link atas Shopee sana, dia akan freekan pemasangan untuk link dekat atas saja ya. Yes. Lepas tu harga ada promosi sikit. Yes, mesti ada. So guys, jika anda nak tukarkan, kasih beautifykan you punya kereta lagi, cantik-cantik sikit, cari William. I memang recommend. Untuk video kereta seterusnya, like, follow and share and make sure follow William. Thank you so much for beautifying my car. Thank you, Lollipop. See you.